Hari Wartawan Nasional atau HWANA 2024 sedang berlangsung meriah di Kuching. Antara yang menarik pada hari ini ialah turut berlangsungnya Mesyuarat Agung Tahunan Kelab Gabungan Media Malaysia, JKMM, di lokasi yang sama. Wartawan Awani Borneo, Fadilah Sulaiman, ada butirannya. Fadilah, apa intipati dapat Fadilah kongsikan berkenaan dengan sambutan HWANA 2024 dan khususnya pada hari ini? Fadilah. Baik, terima kasih Nikisen. Jadi untuk malam ini, tumpuan kita adalah kepada Majlis Pelancaran Gabungan Kelab Media Malaysia, JKMM, yang akan berlangsung pada malam ini sekitar jam 8.30 malam nanti, akan dilancarkan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Dan untuk mengetahui tentang gabungan yang telah ditubuhkan pada 2 tahun lalu dan malam ini akan dilancarkan, kita terus saja bersama dengan Presidennya, Encik Muhammad Fauzi. Dan untuk itu kita mahu tahu, selepas pelancaran ini, apakah hala tuju GKMM ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya pada awalnya program pemukiman telah dijalankan di Langkawi, iaitu pada Mac 2022, dan diluluskan oleh ROS pada November 2022. So alhamdulillah, setelah lulus, matlamat penubuhan kami adalah untuk menyatukan semua kelab-kelab media yang berada di dalam Malaysia, disatukan di bawah satu bumbung, iaitu GKMM, Gabungan Kelab Media Malaysia. So, kelab-kelab media negeri ini di bawah satu gabungan yang boleh dikatakan kita menaunginya di peringkat nasional lah, okay, peringkat kebangsaan. So, maka dengan ini, ia juga menjadi platform dan saluran utama pengamal media menyuarakan syol dan pandangan. So, itulah antara matlamat kami. Selain daripada itu, JKM menjadi badan induk yang juga menjaga kebajikan. So, kita actually fokus untuk kebajikan. Kebajikan media-media di seluruh Malaysia. Okay. Yeah. Jadi, kalau menyentuh berkenaan dengan kebajikan pengamal media di Malaysia ini, bagaimanakah peranan JKMM itu sebenarnya untuk semualah wartawan yang ada? Mungkin lebih 12,000 pengamal media di seluruh negara. Okey. Dari segi sudut kebajikan, memang keutamaan JKMM, asas penubuhannya begitu, arah tujuannya, yang mana kita telah mengutamakan kebajikan ini dengan berkolaborasi bersama kerajaan, badan-badan NGO dan juga pihak swasta. So, dengan adanya kolaborasi yang baik, so kita boleh mengumpul dana. Dana seberapa banyak yang mungkin, kerana kita kena tahu bahawa kebajikan ini memerlukan dana yang besar. Kita sedia maklum, media ini terdedah kepada semua musibah, sama ada dari segi ujian daripada sakitnya, malapetaka, ada juga media yang terlibat dalam banjir dan sebagainya. So, sebab itulah kita memerlukan dana dan membuat kolaborasi bersama badan-badan NGO, kerajaan dan swasta. Dengan adanya dana yang terkumpul, kita akan menumpukan kebajikan yang memerlukan. Ini merupakan salah satu cara kita menghargai ahli-ahli gabungan JKMM. So, jadi ini adalah inisiatif yang sangat bermakna sekali untuk pengamal media, termasuk juga kami di sini di Sarawak ini. Dan selaku Presiden JKMM ini, apakah harapan tuan untuk pelanjutannya atau pelaksanaannya di masa akan datang? Okey, selaku Presiden JKMM, sememangnya saya memerlukan sokongan dan komitmen di kalangan ahli-ahli, terutama kelab-kelab media negeri, kerana mereka merupakan ahli gabungan kami, yang mana setiap program dan perancangan yang diatur diberi sokongan yang sepenuhnya. Sedemikian, JKM ini baru ditubuhkan, jadi perjalanan tu amat panjang lagi. Banyak perancangan dan program-program yang telah dirancang untuk masa hadapan, kesemuanya kita plan untuk kebajikan dan kemudahan-kemudahan untuk ahli-ahli di bawah kita. Sebenarnya kita akan mungkin pada masa hadapan kita adakan program-program sukan tiga penjuru se Malaysia, anugerah media Malaysia, dan juga lawatan-lawatan ke negeri-negeri, yang mana JKM akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negeri dan juga pemimpin ahli gabungan mereka. Baik, terima kasih Encik Fauzi, dan itulah tadi antara perincian
berkenaan dengan GKMM ini. Dan Nixon, sudah tentu saya akan membawakan perkembangan seterusnya untuk Hawana kerana kita akan menyambut untuk 3 hari, untuk esok hari kedua dan semestinya kemuncak pada hari ketiga nanti. Terima kasih, Nixon. Terima kasih, Fadilah. Mungkin kalau boleh kita tanyakan satu last question untuk Fadilah. Saya nak tanyakan berkenaan dengan peranan JKMM, berkenaan dengan mana chatbot WhatsApp, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil akan dilancarkan dalam masa seminggu saja lagi. Jadi bagaimana gabungan 14 media ini sebenarnya dapat memerangi berita palsu bersama dengan kementerian? Mungkin kita boleh teruskan saja tanya dengan Fadilah. Dengan saya. Baik, terima kasih Nisa. Jadi berkenaan dengan inisiatif yang dilancarkan juga oleh Kementerian Komunikasi berkenaan dengan chatbot di aplikasi WhatsApp itu sendiri, kerana kita tahu ia adalah satu langkah untuk memerangi berita-berita palsu, dan sudah pasti kita juga sebagai pengamal media, kita mahu membawakan berita yang sahih sahaja, sahih dan benar, kerana kita tahu ketika ini di zaman sosial media yang berleluasa sekarang, banyak berita-berita yang sampai dengan cepat, dengan pantas sekali disebar luas di pelbagai platform sosial media, dan itu tidak semestinya adalah berita yang sahih ataupun berita yang lengkap ataupun mengenai dengan konteks sesuatu situasi ataupun insiden ataupun kemalangan. Dan ini adalah penting sekali kerana jika wujudnya di WhatsApp, khususnya penggunaan yang begitu meluas sekali di negara kita ini, jika wujudnya sesuatu langkah untuk memerangi ataupun membanteras berita-berita palsu itu, sudah pasti ia juga akan memudahkan petugas-petugas media yang berdaftar, yang pergi ke lapangan, yang berusaha ataupun begitu gigih untuk mendapatkan maklumat yang tepat, yang sahih untuk disebarkan kepada masyarakat umum untuk membentukkan pemikiran mereka dengan ilmu ataupun dengan informasi yang betul dan bukan ditipu ataupun bukan disewenang-wenangnya ditipu dengan berita-berita palsu sebegini, Nixon.